Alhamdulillah, tahun ini sudah masuk tahun yang ke-10, yang mana Ustaz Hikmat Adun Kebunting, yang mana saya berkhidmat sejak daripada tahun 2008 lagi, telah menjalankan program pengagihan bubur lambuk setiap hari sepanjang bulan Ramadan kepada masyarakat umum. Program ini adalah satu program yang diagihkan kepada orang ramai, tidak mengira agama maupun bangsa dalam Dun Kebunting dan kawasan sekitarnya. Selain daripada program ini juga, sebenarnya sepanjang 10 tahun ini sudah banyak pembangunan-pembangunan ataupun kemajuan-kemajuan yang telah kita kecapi dan dapat kita capai untuk membangunkan lagi Dewan Undangan Negeri Kebunting, kawasan Taiping dan kawasan sekitarnya. Hari ini kita lihat di jalan raya bergerak menjala bas-bas rapid Kebunting yang merupakan salah satu tanda perkhidmatan kita kepada masyarakat, iaitu perhubungan awam yang baik yang dapat dinikmati oleh semua rakyat. Begitu juga pembangunan-pembangunan yang lain yang dapat kita kecapi. Kita lihat ada gedung-gedung seperti pusat membeli belah Aeon, kita lihat ke kemajuan naiknya Taiping Mall dan sebagainya. Dan juga pelabuhan-pelabuhan yang masuk, penubuhan kilang-kilang, kita lihat pembangunan kilang latex, pembangunan Toyo Tires dan sebagainya yang memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Alhamdulillah, banyak yang telah kita kecapi, tetapi banyak lagi yang boleh kita capai sekiranya kita semua sama-sama bersatu padu sesuai dengan semangat bulan Ramadan yang ada pada hari ini, yang mana ianya bukan sahaja dinanti-nanti oleh masyarakat beragama Islam, di mana kita masyarakat Muslimin dan Muslimat mengambil kesempatan bulan inilah, bulan di mana kita hendak menambahkan amal ibadat kita. Tetapi bukan Islam dan bangsa-bangsa yang lain di negara kita ini, bulan Ramadan ini sudah menjadi satu perkara, satu budaya yang ditunggu-tunggu oleh golongan yang lain. Sebagai contoh ialah kewujudan Bazar Ramadan. Saya, sahabat-sahabat, kawan-kawan saya yang bukan beragama Islam pun menunggu-nunggu dan mengambil kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk menziarahi atau mengunjungi bazar-bazar Ramadan, di mana pelbagai aneka makanan dan minuman cuadah untuk berbuka yang disediakan. Ada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang menyatakan bahawa inilah masanya apabila jenis-jenis makanan dan minuman yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain ada disediakan, dijual pada bulan ini. Itulah uniknya negara kita, yang mana masyarakat berbilang agama dan berbilang bangsa dapat duduk sama menikmati perayaan ataupun keunikan yang ada pada satu-satu komuniti ataupun satu-satu kaum. Saya selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kebunting ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan, dan semoga kita sama-sama dapat memastikan keamanan negara kita ini, perpaduan negara kita terpelihara, supaya kita dan generasi akan datang akan terus dapat menikmati kemajuan dan pembangunan negara dengan lebih saksama. Selamat menyambut Ramadan.